detik-detik proklamasi yang diperingati tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat di wisata Gunung Sekekep, Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Sabtu 17 Agustus 2019, sangat luar biasa. Peserta upacara peringatan waktu paling bersejarah bagi pemerintah Desa Wagir Kidul ini dihadiri oleh warga masyarakat Desa Wagir Kidul dari unsur pemerintah sampai masyarakat bawah. Saat ditemui Kepala Desa Wagir Kidul mengatakan bahwa untuk hari ini seluruh perangkat desa dan masyarakat Desa Wagir Kidul agar upacara proklamasi kemerdekaan kali ini, para pejabat memakai baju adat Ponorogan dan seluruh masyarakat desa memakai baju keseharian dia bekerja, ungkap Kepala Desa Wagir Kidul Haryanto. Menurut Haryanto, Kepala Desa Wagir Kidul, penggunaan baju daerah dan baju keseharian dia bekerja ini menjadi upaya untuk mengingat dan melestarikan kearifan lokal, sekaligus terus menyegarkan semangat bahwa di wilayah pemerintah Desa Wagir Kidul ini terdiri dari macam-macam perbedaan. Itu semua adalah perwujudan yang paling terlihat adalah dari para pakaian kearifan lokalnya. Seperti semboyan di negara kita ini, Indonesia adalah kita, dan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah kita. Ternyata hampir semua perangkat desa seperti BPD, LPMD, tokoh agama, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, dan seluruh elemen masyarakat semuanya mengenakan pakaian adat daerah dan pakaian kearifan lokal Desa Wagir Kidul yang sesungguhnya, tuturnya. Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Wagir Kidul mengenakan baju kebesaran kepala desa, yaitu dengan warna putih-putih. Haryanto sebagai inspektur upacara menerima penghormatan dari peserta upacara HUT RI yang ke-74 tahun 2019. Upacara bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74 yang diselenggarakan di wisata Gunung Sekekep itu diakhiri dengan foto-foto bersama, juga makan bersama dengan makanan khas Desa Wagir Kidul, yaitu nasi gigok. Acara HUT RI ke-74 kali ini bisa berjalan dengan aman dan sukses. Masyarakat Desa Wagir Kidul, seluruh jajaran pemerintah Desa Wagir Kidul mengadakan upacara bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 di puncak Gunung Kekep yang diikuti oleh seluruh lapisan warga masyarakat dari seluruh RT yang ada di Desa Wagir Kidul dengan berseragam ala merumput atau mengarit, karena hampir seluruh warga Wagir Kidul itu peternak sapi perah, jadi menghormati pahlawan. Semoga ke depan agar masyarakat Wagir Kidul dalam segi peternakan maupun ekonominya biar luar biasa. Harapan yang ke depan, upacara ini bisa dilanjutkan tiap tahun HUT kemerdekaan, dan puncak Gunung Kekep ini adalah puncak tertingginya di Desa Wagir Kidul. Dengan harapan kita bisa mencapai hal yang tertinggi. Wagir Kidul! Wagir Kidul! Merdeka! Merdeka!